Hai guys, kembali lagi di Ageng Daily, di mana hari ini saya akan mereview sebuah keyboard yang saya beli di Lazada. Nah, jadi keyboard ini bermerek Fantex 6K612. Nah, jadi keyboard ini cukup berat juga ya, dan harganya pun cukup terjangkau, yaitu sekitar 200-an. Dan jika kalian ingin beli, kalian bisa kunjungi di deskripsi, saya sudah kasih linknya. Nah, jadi keyboard ini juga cocok buat kalian para gamers, di mana keyboard ini juga saya lihat cukup mantap ya, dan juga warnanya juga bisa RGB. Nah, jadi untuk review lebih dekatnya, kalian selanjutnya kita akan ganti slide. Oke, jadi kita akan langsung mereview keyboard Fantech K612 yang biasanya buat gaming. Jadi kita akan langsung mereviewnya ya, yaitu pertama kita harus membukanya ya dulu ya. Wow. Nah, lalu kita akan buka saja, agak sulit ya. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Oke, kardusnya kita singkirkan dulu. Nah, jadi tampilan keyboard Fantech-nya seperti ini ya. Jadi kita akan buka dulu ini. Nah, oke. Jadi beginilah tampilan dari keyboard Fantech K612. Jadi kalau kita belum masukin USB, jadi dia itu tampak biasa aja sih. Dari belakangnya pun seperti ini ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini juga ya terlihat biasa aja sih. Nah, coba kita akan tes aja menggunakan USB dari si laptop saya. Wow. Nah, jadi di sini keyboard ini kalau kita pakai sih dia cukup asik juga. Dan untuk warnanya pun bagus juga, dia itu bisa warna apapun yang bisa pakai. Di sini juga tombolnya semuanya lengkap, dan desainnya kalian bisa ada function, jadi kalian bisa gunakan. Nah, di sini kalau saya lihat sih di bagian kardus, di bagian boxnya, di sini ada custom light mode. Nah, jadi light mode ini seperti mode-mode pada warna tersebut. Jadi kalian bisa lihat sendiri, di sini ada namanya press Fn 1, 2 sampai 9. Nah, jadi di sini ada Fn cukup banyak aja ya. Nah, jadi saya akan coba satu persatu. Nah, jadi kita akan langsung mencobanya menggunakan yang pertama adalah seperti di boxnya kita lihat, yaitu Fn F1. Ya, lalu kita akan coba Fn 1. Di sini tidak ada perubahan sih. Nah, jadi mungkin nih defaultnya ya, ketika kita udah masukkan keyboardnya maka otomatis gambarnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba FNF2. Nah, di sini cukup keren juga ya. Di sini ada mode yang bisa warna-warninya cukup cepat ya. Lalu di FNF3. Di sini dia itu hanya warna satu, tapi ketika dia cukup lama dia akan berganti-ganti warna. Nah, jadi dia sendiri. Oke, di sini kita akan mencoba FN4. Nah, jadi keyboardnya ini warnanya yaitu dia itu mengarah juga ya, di warna-warni. Dan di sini kita akan mencoba FNF5. Nah, jadi kalian kalau jika tekan lagi F5-nya, jadi akan berganti warna seiring dengan kalian menekannya, maka dia akan ada juga warna putih di sini ya. Oke, sekarang FN6. Nah, sini dia itu menampilkan seperti bergelombang ya jadinya. Oke, di sini kita akan mencoba F7. Oke, di sini di F7 dikatakan adalah dia itu custom model light. Nah, jadi itu ada mode light-nya custom dia. Nah, jadi kita coba dengan katanya sih tekan Fn F7 juga sampai ada keluar warna putih seperti tadi ini. Lalu kalian tekan warna aja di bagian atas hijau, lalu kalian arah ke kanan ganti warna terserah kalian sih. Intinya warnanya dia itu custom, bisa diubah-ubah terserah mau kalian. Keren juga ya. Jadi FNF7 itu save-nya juga FNF7, jadi kalian biar bisa ganti FN7. Lalu kalian coba sekarang FN8. Nah, di sini tampak dia diam aja ya, tapi sebenarnya kalau kalian ketik dia akan berganti warna ya, jadi ada gelombang-gelombangnya. Oke, sekarang kita akan mencoba FN9. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini dia itu
kedip-kedip ketika saya berbicara suaranya kencangnya. Jadi kalau saya tes, nah jadi ada warna yang ngikutin ketika saya berbicara, dia itu ngikutin suara. Jadi di sini ada sensornya ya yang bisa mendengarkan suara. Nah jadi di sini ada juga fungsi yang unik juga, yaitu kalau kita tekan FN1 lalu kalian tekan FN arah kiri, maka jalannya dia lampunya akan mengarah ke kiri ya. Kalau kalian ke arah ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Oke, lebih kelihatan sih di FN F2. Jadi di F2 itu kelihatan ini mengarah ke kanan ya, lalu kalian ke kiri, jadi kelihatan ya. Lebih tampak lagi kalau kalian F3, ini hanya mempercepat aja ya. Back down, ini tombol biar kalian semakin cepat lampunya gerakannya. FN4. Nah jadi kalian lihat nih arahnya kan ke kanan, kalian juga bisa merubahnya ke kiri. Nah kalau kalian back down, maka dia akan lebih cepat lagi. FN back down bottom, maka dia akan agak mati atau juga lambat. Nah jadi kalau kalian tekan scroll lock juga, di sini aku lihat ada fungsi yaitu mematikan lampunya. Nah jadi kalian lihat. Nah kalau FN4, F5, jadi kalian kalau kalian tekan back down, maka dia lebih terang, redup, lebih terang lagi atau mati ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Di sini FN6 juga tak seberapa kelihatan sih. Jadi kalian kalau kalian kanan, dia juga pindah mode lagi. Sedangkan kalau FN7, 8, 9 itu tidak bisa untuk menggunakan kiri kanan. Nah jadi keyboardnya ini antara FN2 itu udah bisa seperti ini. Nah jadi untuk penggunaannya pun cukup asik juga. Kalau kalian menggunakan ini, keyboard ini cukup terasa juga ya, seperti kalau kita main game cukup asik juga. Jadi ada suaranya itu enak juga ya, itu dirasakan. Oke, di sini saya juga akan mereview beberapa tombol seperti numlock. Di sini kalian lihat sendiri, di sini lampunya adalah 3. Jadi desainnya pun cukup unik juga ya. Kalian kalau kalian hidupin screen ini akan seperti ini ya. Jadi numlock seperti ini. Jadi lampunya cukup unik juga ya. Jadi kalau kalian juga di sini ada namanya function musik. Jadi kalian kalau ingin memutar musik, kalian tinggal FN, F1, matikan kecilkan volume dan seterusnya, kalian bisa gunakan satu persatu di sini. Nah jadi kelebihan yang lainnya juga adalah light jack. Jadi kalian kalau kalian aktifkan ini, jadi kalian bisa aktifkan beberapa lampu yang ada di keyboard seperti ini. Nah jadi sekian dari review saya, kalian juga bisa lihat review tampilan saat saya bermain dengan keyboard ini. Jadi keyboard ini cukup asik juga kalau digunakan. Nah jadi kita akan beralih ke video yang ending. Oke, jadi buat kalian yang udah melihat review yang tadi, jadi kalian bisa tentuin bagaimana pendapat kalian tentang keyboard ini dan kekurangannya bagaimana. Nah, jadi buat para gamers dan para kalian yang ingin membeli keyboard Pantek K612, jadi kalian silakan saja, kalian bisa cek deskripsi saya, di situ ada link dari Lazada. Nah, jadi di toko online pun lainnya juga ada sih, tapi kalian tinggal cari aja keywordnya Pantek K612. Jadi kalian kalau mau belinya, silakan beli aja. Dan untuk gambarannya sih, desainnya sih cukup bagus juga seperti yang saya jelaskan di tadi reviewnya. Jadi kalian ingin belinya, silakan saja kalian belinya. Dan sekian dari video saya, jika ada kesalahan dalam perkataan saya dan video saya, mohon maaf. Dan jika kalian ingin berkomentar atau apalah berpendapat tentang keyboard ini, kalian silakan saja komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya.